Kalau saya lagi tidur di Subang, di rumah yang di Subang, kucing ini selalu ngerebut tempat tidur saya. Dia selalu tidur di sini. Saya nggak tahu ini kucing siapa. Yang jelas, setiap saya mau tidur, pasti dia sudah lebih tidur duluan. Sehingga saya harus geser tidurnya tidak di sini, tapi di tempat yang sebelah. Lihat tuh dia, nyaman banget tidurnya di sini. Sudah merebut tempat orang, tapi nggak apa-apa. Dia kan bahagia tidur di situ. Kita ngalah demi kucing deh. Nggak tahu kucingnya juga kucing siapa, nggak kenal. Tapi dia selalu ada di sini. Kita sayangi siapapun yang datang ke sini.
Bagian naon itu ya? Bagian sapu, di pabrik digawe. Bapak tadi gaji. Saya sapu unggul, digaji ente. Oh, di berena tinu dagang. Sabaraha sapu di berena? Sabaraha sapu di berena? Oh, ini bapak ini mendapat 2000 rupiah sehari nyapu di halaman, diberi sama yang dagang. Anggo yeuna heula. Nah. Ngiringnya abdi heula. Abdi itu abdina. Kurang mana si Aki eta? Hay buru ieu foto. Oke, foto ki. Guys, kenapa? Foto. Oke, makasih. Ayo, Bapak tanya Abdi. Pedagang kaki lima. Aduh. Di Abah. Abah teh urang mana? Cibodas, Pak. Cibodas. Abah ini orang Cibodas, nu sekolot pisan. Masih kene gawe. Masih, Pak. Lumayan, Pak. Ku nganggur aduh, Pak. Oh, jadi nganggur. Enggak ada kerjaan karena tenaganya udah lemah. Ngeus teu bisa macul. Biasa, Pak. Orang Cibodas. Cibodas. Teu boga anak. Gaduh opat, Pak. Nah, terus kunaon ke teu diurus ku budak? Terus lumur matang sadayana, Pak. Heeh. Budak teu mere dahar. Masih dahar masih. Nah, terus? Abah geuningan masih keneh kuli. Jadi Bapak ini tiap hari nyapu di halaman VT Denom. Salah satu perusahaan garment di Kecamatan Dauan, Kabupaten Subang. Saya kebetulan dari Subang mau ke DPR. Saya lihat Bapak ini pagi-pagi kok. Saya lihat lagi nyapu. Dikira oleh saya tukang soto. Karena tadi saya lihat nyapu dekat tukang soto. Rupanya Bapak ini setiap hari nyapu di areal halaman tanpa digaji. Dibayar nate ku. Ku pagak ku eta ku. Dibayar na ku eta he ku. Dagang, Pak. Dibayar sabaraha sapoe? 2000, Pak. Dugi ka jam 1. 2000 perak. Sapoe? Sapoe. Sarerea apa hiji pedagang? Hiji pedagang. Sapedagang mere 2000. Sadayana sabaraha pedagang? Aya sareng masuk ka rumah dagang ka anu genep urang. Urang tuh, Pak. Aya 5an. Aya 5an nu dagangna. Oh, jadi lamun aya 5an teh menang 10.000. Sapoe tapi ka jam 12. Jadi satu pedagang ngasih 2000 rupiah. Jadi kalau ada 10 pedagang, 5 pedagang ya 10 ribu. Kalau ada 6, 12 ribu. Kerjanya sampai jam 12. Cibodasnya di mana? Di Tama, Pak. Ah, Cibodas depan itu? Cakep Masjid Alit. Kan Cibodas mah itu, di harep. Deket masjid, di Imah jeung saha? Kan? Di Imah jeung saha? Imah jeung orang kali, Pak. Oh, ngilu jeung budak. Budakna digawe. Digawe di nama jalan ieu ageung ka desa. Jalan aspal. Bagian bebersih. Petugas kebersihan budakna ge sarua. Mohon kamalir, Pak. Di daerah mana bagian bebersihna? Daerah pagar ieu. Purodadi, Pak. Ya petugas kebersihan. Jeung budak cicing teh. Sareng budak, Pak. Budak cicing jeung bapak, bapak cicing jeung budak. Di budak apa teh? Cicing di budak. Tapi saya sapu. Cibodas sebelah mana? Di Tonga, Pak. Di dekat masjid we. Ya teh usaha geus dahar encan. Ari tos ngopi, Pak. Ngopi. Bubur mun. Geus ngadahar bubur. Mun. Di mana? Nya di dagang, Pak. Di bere. Mun masian wae geuningan. Oh, bubur anu mere. Mun.
Tekudu meuli nya geus anu mere nya. Ya, di pasien atuh teh di ieu tari tampanan gini. Oh, da karunyaeun ka Abah. Oh, dia sudah makan bubur dikasih sama pedagang. Kalaupun bayar tidak diterima karena mungkin kasihan lihat Abah. Tapi Abah daekan keneh digawe, iya pakai boga keneh batu ali, Bah. Seueur, Pak. Waduh, batu ali tahun seberapa ya? Ah, urang-urang kali itu di pentas ya, nah. Hmm. Biar ngadamel. Iya kantong paranti naon? Ya, sebiasa ini masih anak sepen, Pak. Nggak semenang seberapa ya, nak? Nah, kayak yang 20, Pak. Semenang? Mohon. Oh, ini sudah dapat dia hasil nyapunya nih. Paling 22, kecilan 2. Oh, ya, alhamdulillah. Udah ada 2000-an. Mohon. Unga poe? Unga dinten, Pak. Umur Abah seberapa? Nah, Bapak udah angkin teh di awak paling-paling sebudok tahun. 80 ayah? Ya, nyonong, repina. Oh, 80 tahunan umur Abah teh? Ya, untuk sekolah, untuk sepuh lah. Umur sepuh. Ayah dahar penting mah di budak? Mohon. Ayah duit kemanakan, kebudakan? Disimpan ya, Pak. Ada malian yang masih cengkelengan, Bapak teh. Oh. Ada cengkelengan. Uangnya dipakai beli cengkelengan? Mohon. Yang celengan aja di mah. Di lebat, Pak, nyari bumi. Di asup-asupkan. Terus di sebara kali muka. Kayak yang dua kali muka, Pak. Ayo sebara aja sih, nak. Masih nanti yang 145, Pak. Oh, dia uangnya disimpan di celengan. Dua kali buka dapat 145 ribu. 145 ribu pakai meli naon, gua Abah. Gua apa? Gua Abah dipakai meli naon 145 ribu. Ya, Pak. Naon? Ya, dah hari paling acuk, Pak. Oh, beli baju. Secara acuk. Belah mana Cibodas nih, Abah, teh? Kalau aku nyejalan iya, Pak, muter. Oh, kagang. Nyangis lah, orang. Ay, Abah, rek, meli naon, ayo, bajunya saruak, kurang meli bajunya. Aduh. Hah? Mohon. Di mah, sok nyang, kayaknya, tara budak. Mohon, Pak. Hah? Nyacuk-acuk. Lain budak sok nyangu tara di mah. Iya nyangu, Pak. Oh. Eh budak nyangu nakin nyamurang kali weh. Oh nyangu. Di mah budak nyangu Abah. Gat. Budak nyangu di mah. Di nyangu di mah. Nyangu. Nyangu. Nah angkat gak dapat gitu sok persiapan, Pak. Agar Bapak teh kopi-kopi kayak emang ginian. Abah sok minum kopi? Ya, terus gue coba pake. Di imah? Kopi naon resepnya? ABC, Pak. Oh, kopi ABC, jadi sebut merek deh. ABC. Resepnya teh eta? Kopi anu ngehijit teh? Kadang-kadang campil di selang-selang pake susu, Pak. Oh, sok susu? Sekar gitu. Sok minum susu? Alhamdulillah. Meh cager, ada si Ninina ya keneh teh? Mak? Mata apa nih di Ciborem dari suku dagang sorap itu ya, Pak? Oh. ETT istri Bapak. Oh. ETT tuh ada melacak ngem sorap itu. Oh. Mun Bapak ngan kesel di Ciboda saya cepat ada melan, Pak. Oh. Hari kalau ke pada melanya ke Ciboda, oh ke Denong. Oh. Saya panggil di kantor sudah digaji, Pak. Kita digaji, Pak. Cina iya Pak, cina itu dagang ngukul. Oh. Sapoe 2000 di dagang, Bapak mau gak gaji. Oh, cengcil gak kali teh. Sepo gue teing. Atau adik mau gaduh, cengcil lembat. Tuh, cina gitu. Udah selesai Pak. Jadi, jadi akhirnya tuh jeng si mana tuh yang semisah. Si Ma sorangan, Bapak sorangan. Mohon. Bapak ngilu jeng budak. Jadi, itu mah itu nyak budak alo Pak. Di mana teh? Nyari yang bete alo. Ayo, Bapak teh cicing di budak, cicing di alo? Di alo. Oh, Bapaknya tinggal di keponakan? Ente jeng budak, ente? Di alo, Pak. Oh, cicingnya di... Ya, disamat ku alo, gini kan. Oh, jeng budak, ente ngahiji? Ngahiji jeng emak, budak teh. Oh, budak ngahiji jeng emak. Bapak ngilu jeng alo. Kunaon teh ngahiji jeng si emak atuh rumah tangga deui? Bapak teh nyanyinya tuh lah. Juga kumaha, gini kan? Kumaha. Dari sampur gitu lah. Si mana yang sorangan? Mun yang sorangan hilang dagang. Dagang. Nggak sembuh ngenjeng Abah. Iya. Karena sealim mata ka mata bapak teh pada usaha lah nancen kalah mana. Oh, cing.
Jadi abah teh cicing jeung alok. Kudu uwi cing teh sakep lagi dua poe sapoe cing di bapa mah. Oh, kitu. Nya makasih ya di teh ka dieu ka cibudak. Jadi teh jeung budak kan cicing teh jeung alok. Jeung alok. Dia tinggal di keponakannya. Enggak sama anaknya. Suka minum kopi. Nya kayak di hareup urang meuli kopi. Kan abah. Abah resepna kopi, Pan. Kopi terus naon di susu. Susu apa deh? Di depan dia. Ya, kali sekarang sekar, Pak. Di apa, Man? Kopi, susu, abah teh resepna. Susu yang ya, kadang-kadang ABC, Pak. Kadang-kadang ABC. Senang nama ABC. Abang gitu mun di sekarang sekar, tapi ABC sekar susu. Paling besarnya ada sabungkus. Dua bungkus, Pak. Ya, ini mulai rada loba. Resepnya kopi ABC. Waduh, kopi ABC. Isuk-isuk sok dipanginkan ku alo. Pak. Daekan ke cicingan, ya, tanya? Nih, sang ngomong gini, Pak, gini kan, lumayan. Nyahen? Nyahen, Kak, Bapak, gini ya. Kadang-kadang cina Bapak, kadang-kadang Bapak pun mual, Bapak menit, ya, Bapak tos kolot, lainnya cuma Mbah. Hari ini susunya sekalian. Nek kopi susu unggul apa kopi unggul? Ya. Kopi susu. Ken. Kopi ABC. White coffee. Iya. Iya. Iya, kopi hungkul. Nah. Abah yang naon deui? Hayang naon deui, Abah? Hah? Pengen apa lagi? Mana? Ini sudah kopi susunya. Apa-apa? Ini kopi, kopi susu udah lengkap. Apa-apa lagi pengennya? Yang ini, Pak. Apa? Pengen apa? Naon ieu? Anak atau Mbah? Iya. Susu anak. Kayak kedap. Abah mah kedap, ya. Ambil kantong deh. Ah, kayak kedap, kedap. Ya, kedap apa, Abah? Nah, naon? Arek mau beas? Hah? Enak. Bulat, Pak. Oh, bulat. Barek naon deui? Kue. Kue. Kurang milan kue keke, Pak. Ke belah dia, Pak. Abah masuk kue kalengnya. Ayo tanya ke dia.
Iya kan? Nah, orang tua tuh yang kayak gini. Orang tua mah kalau kue kaleng katanya abah nak dia. Nah, kalau orang tua mah kalau kue kaleng kayak gini orang tua mah. Kalau saya sekarang kue kaleng, ya kan? Besina rangina. Jajapkan ke imahnya. Nah, bayi istirahat isukan menang abah gawe deh. Ayo. Apa sok kada nu kieu tara? Hah? Sok kada nu kieu tara? Oh, sok. Buatan sok. Sok kada harkene. Dulu zaman saya kecil kalau makan ini makanan yang dianggap mewah. Dulu siapa yang makan yang gini, oh mewah, beli botol ini mewah, ketemunya cuma lebaran sekali nih dikasih sama uas saya dari Jakarta. Sekarang mewah, nah, kayak gini yang enak mah ikan yang segar yang diambil dari kolam. Pagi lagi nyapu di halaman pabrik. Rajin kerjanya. Alhamdulillah. Sama-sama. Ibu udah belanjanya? Udah, Pak. Nah, ngasih uihnya. Kayak jajapkan. Itu kan sesapu deh. Sesapunya nu alus tadi penok deh. Sesapunya. Kayak kata belanja ya. Udah. Tinggal berasa. Ambil aja kembali. Oh iya, nggak apa-apa. Pasti kan itu lagi aku tangkong. Udah nggak apa-apa, nanti diangkut aja. Ya, Bu, mari Bu. Aduh. Jajapkan ke bumi, ke supir abdi, abdi bade teras ngantor ke Jakarta, ya. Abahna sing sehat, ya. Terasa sapu ngalinten bersih, ngisi waktu kepada sejenuh, ya. Ya. Semangat teras. Ya. Semangat teras abahna. Mungkin ku abdi uih di Jakarta dipampirkeun acupna, acup batikna. Ya teh soe. Bajunya. Udah sobek-sobek. Nanti mungkin ku abdi ukuran S kan? Kayak abdi di Jakarta nitip batik abah saya nya. Dia bekal abah di bumi.
lihat abahna ya, mohon abahnya yang lihat ya. Yuk ya. Terus coba nyak, ya. Dikatun heula. Mohon, terima kasih pak.